saya beritahu ya, bahwa sekarang pemerintah sudah sangat memberikan kemudahan untuk pelayanan administrasi kependudukan. Sudah banyak layanan admindo yang tidak memerlukan pengantar RT, RW, kelurahan, desa, dan kecamatan. Sudah diatur di dalam peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 dan di dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 108 tahun 2019 untuk mengurus pembuatan KTPL tidak perlu pengantar RT RW. Untuk mengurus pindah penduduk tidak perlu pengantar RT RW. Untuk mengurus akte kelahiran yang bayinya lahir di rumah sakit tidak perlu pengantar RT RW. Juga untuk mengurus akte kematian yang orang meninggal itu meninggal di rumah sakit tidak perlu pengantar RT RW lagi. Oleh karena itu, ikuti perkembangannya. Pemerintah terus memperbaiki layanan administrasi kependudukan agar cepat, agar mudah, dan gratis. Urus sendiri, jangan lewat calo. Bila ada yang bersulit, tunjukkan video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.